Rasanya kayaknya cocok ini. Kayaknya tuh apa digendong? Iya. Ya Nek, namanya juga cita-cita pengen ngebahagiain mah apa aja ya Nek. Alhamdulillah, rotinya habis 19 biji. Kali 250.000 jadi berapa tuh Nek? Udah Nek, bisa dihitung. 10. Iya, jadi. Iya, lumayan. Benar. Ini, kayaknya udah pada mau habis gitu. Ini kan kita mau tambah. Ya sebenarnya aku juga gak tega sih, udah capek. Tapi kan ini rezekinya juga buat ya, buat karena waktunya masih ada, tapi udah habis. Gimana? Yaudah, kita bilang aja. Iya, kita bilang aja kita yang ini, yang jualin ya. Iya, Nenek, gimana Nek? Udah kejual berapa? Alhamdulillah habis. 19 biji habis. Tadi aku lihat gimana pada capek-capekan, ternyata berhasil juga ya hari ini ya Ibu ya. Seneng banget deh ngeliatnya. Tapi sebenarnya kita masih ada waktu 5 menit lagi loh. Hah? Terus gimana? Jadi nih enggak agak lumayan jarang nih yang kayak gini nih. Biasanya kan waktunya kurang, belum semuanya. Tapi hari ini alhamdulillah kita belum selesai waktunya, tapi masih ada waktunya, tapi udah kejual semua. Iya, alhamdulillah. Ya. Saya juga gendong, capek banget ini teh. Gendong tadi, Dek. Ini ada rezeki lebih lagi. Boleh ya Bu ditambah ya Bu ya, tapi Ibu enggak usah khawatir. Saya sama Nagita akan ikut jualan. Ya. Oh, jadi aman. Jadi nanti lebihnya iya. Kasih ya buat Ibu sama Bu. Oke. Gini yang bawain ya. Enggak usah, aku sama Gigi aja. Jadi pegang yang ini. Ya Bu, mudah-mudahan kejualannya ini semua. Amin. Jadi tambahannya banyak kan sekarang. Amin. Udah 19 ya Bu ya? Iya. Wah, 19 aja udah cukup banyak, udah hampir 5 juta tuh. Ini keburu hujan kita nanti. Kita genepin lagi ya. Iya, sayang ayo. Let's go. Bu, doain ya Bu ya. Ya, udah Ibu udah. Ibu di sini aja, Mbak. Udah capek, udah kita aja jual. Ayo, sayang. Ah, yang habis. Yang laku ya, A. Alhamdulillah, 19 roti udah laku. Ya, hampir 5 juta ya. Ya, Nenek kalau duit mah enggak ya. Nggak apa-apa, Nek. Ya. Yang penting Teh Gigi sama Arapi lagi usaha lagi. Ya, biar buat Nenek. Lebihnya Nenek. Ya. Obat. Amin. Ya. Biar Nenek cepat sembuh. Amin. Cucu Nenek pada dateng nemenin Nenek. Ya. Nenek yang dikangenin apa sih, Nek? Kalau misalnya di rumah, Nek? Yang dikangenin anak-anak. Kalau malam Nenek terus sendirian. Apalagi kalau makan ya, terasa ya gitu ya. Sendirian. Sama Dede juga kadang-kadang kangen sama Mama. Belum tentu kita di rumah makan daging, mak kita makan dagingnya nih ya. Iya. Yaudah Nek, kalau gitu nungguin Arapi sama Teh Gigi jualan, kita kesana dulu ya Nek. Iya.